Weh, lagi minum apa? Lagi ngapain kalian? Gak ajak aja. Biasa, kok. Lu ngapain di sini? Ya kan pengen tahu kalian lagi ngapain. Ada apa sih? Tapi kenapa busuk gitu sih muka? Iya nih, gak kayak biasanya. Masa sih? Iya, asli. Kayak lu diputusin ya, macam ini. Biasa aja, sebenarnya biasa aja. Cuma mungkin karena gua belum cuci muka, kan? Oke. Si Le kelihatan girang banget tapi malah ya hari ini seneng banget. Lu kenapa? Kayaknya senang banget hari ini, kenapa? Jadi, gua ini habis ngeborong face care-nya dari Scarlett. Oke. Okay. Karena minggu lalu gua tuh puas banget pakainya. Tagihan gua. Tagihan ya? Kelihatan banget sih. Ya, ini ya produknya. Betul banget. Coba dilihat dulu. Kita lihat ya, ini produknya tuh ada Scarlett Brightening Facial Wash. Ini buat cuci muka. Muka ya. Ya. Ini ada serumnya, Brightly Ever After Serum. Terus ada krim day cream, and night-nya cream juga ya. Lengkap banget ya. Lengkap banget ini produk. Ya lu enggak boleh malas pakai ini. Ini gampang banget soalnya pakainya. Enggak ribet. Entar bila lu lihat kayak gua dong. Cerah itu karena lu rajin ya makainya. Tuh, lu harus rajin. Jangan malas. Harus konsisten. Tuh, tapi ada tapinya nih. Ini produk kan banyak. Gak bisa sembarangan juga, lo harus sesuaiin sama kulit wajah lo juga. Aman lah pokoknya lah. Aman lah ya, ke muka tuh gak iritasi. Iya, gak ada iritasi, gak ada ya, merah apa ya, aja lah. Pokoknya kita sesuai, apa yang, sesuai yang kulit muka kita ya. Jadi sesuai apa yang kita harapkan lah ya. Kita sesuaikan. Soalnya ini kita kan banyak manggung. Banyak manggung gak? Jadwal lagi padat ya. Iya, syuting. Belum lagi kalau lo ketemu cewek lagi. Ya kan? Calon mertua juga. Nah itu dia. Itu ya. Jadi gua harus pakai ini nih biar cerah nih. Iya. Nah kalau gua nih, kalau gua pakainya yang Brightly Ever After. Cocok kayak lu di situ ya? Cocok banget. Lalu cobain dong. Terus cobain. Takut kali, santai aja. Soalnya ini bagus banget. Itu benar ya. Berarti gua harus coba ya sampai lu. Harus coba banget. Ngestonya gitu. Itu ya. Atas muka lu tuh cerah banget. Lu lihat sendiri kan. Oke. Gua bakal coba nih. Harus. Pertama-tama, lu cuci muka dulu pakai facial wash Scarlett yang mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah. Terus, lu pakai juga nih Brightly serumnya biar kulit makin cerah dan gak ada flek hitam di muka. Abis itu, lu pakai Brightly Ever After creamnya biar kulit lu... Woi, pakai krimnya ikutin gue dong. Sorry, gue keenakan ini. Iya, biar lembab tuh kulit gak kering, pori-pori kalau di kamera juga gak kelihatan, kulit makin mulus, kenceng, cewek-cewek bakal makin nempel sih sama lo. Gimana? Gila, seger abis bro. Asli? Pastilah. Iya, emang bukan kaleng-kaleng produknya. Enak. Seger ya? Gue bilang. Fresh. Gak mungkin nyesel loh, karena gue udah pakai 1 minggu produknya. 1 minggu? Iya, asik. Aman kan tapi? Kok aman, jelas. Karena ada BPOM, halal lagi. Itu, yang paling penting itu aman. Dan juga, yang paling penting, bang. Berapa tuh? 75 ribu aja. Murah terjangkau. Terjangkau banget untuk anak-anak muda kayak kita ini, aman. Oke, sebentar gue mau ngecek dulu nih bahannya. Coba. Oh iya benar juga nih, ternyata ini tidak mengandung apa merkuri dan hidroquinone. Benar, dia pasti aman. Dan juga tahu nggak apa? Ini produk ini nggak mengorbankan hewan jadi bahan percobaan. Itu yang paling penting. Oke, jadi gua kalau pengen produk ini tinggal lihat di Shopee atau Instagram doang. Nah, iya benar. Lu mau beli? Nih, pas banget gua lagi buka Instagram mereka nih. Ah, buat teman-teman kalian bisa follow dulu Instagramnya di @scarlett_whitening. Dan juga untuk Shopee-nya ada Scarlett Official Shop. Nah, kalian nggak perlu ribet, langsung aja klik link di description. Jadi ada di bawah video ini nanti ya. Oke deh, kalau gitu gue pengen check out deh. Hah? Abis check-in di mana, Om?